Welcome back to my YouTube channel. Jadi Wendy is back. Gak ada kabar, gak ada kabar, gak ada kabar. Gak taunya dia rilis debut solo. Oh my god, sangat tidak menyangka banget ini bisa terjadi. Oke, kita langsung mulai aja. 1, 2, 3. Ini tuh heboh banget ya, karena tiba-tiba muncul berita ada Wendy. Like water. Jadi kangen. Sumpah, dia yang baju orange kemerah-merahan itu cantik banget. Oh my god. Sumpah, lagunya bagus banget. Oh my god, cantik banget. Sumpah, kok kayak mau nangis gitu loh. Oh, merinding banget. Suaranya tuh bener-bener bikin merinding parah. Ini lagunya sedih loh. Kan cupang. Sumpah ini lagunya sedih tau. Kaca-kaca guys. Ah, senyumnya bikin kangen tau gak? Oh my god, suaranya benar-benar ah. Oh my god, merinding parah. Oh my god. Oh my god, endingnya. Selama aku liat MV ini ya, aku tuh kayak perasaannya campur aduk gitu, kayak oh my god, ini udah lama banget gak ngeliat Wendy. Kayak rasanya kangen banget, terus ngeliat dia rilisin MV itu kayak
terharu banget. Kira kita tuh bisa ngeliat dia lagi gitu. Dan aku harap dia tuh udah 100% sehat. Dengan rilis MV ini tuh kayak mastiin kalau dia tuh udah baik-baik aja gitu. Dan oh my god, suaranya tuh benar-benar parah banget. Parah-parah banget. Suaranya bagus banget. Kayak voice-nya kayak terdengar sangat jelas. Ditambah high note-nya tadi keren banget. Parah kerennya tuh, oh my god, aku sampai merinding banget dari tadi dengerin. Dan waktu dia di close up juga kayak rasanya, oh my god, aku kangen banget sama dia gitu. Lagunya juga tuh sedih, jadi tuh kayak feelnya makin dapet gitu. Karena Wendy udah rilisin lagu, aku harap Red Velvet cepet comeback. So ini aja reaction dari aku, thank you guys sudah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Annyeong.